Saudara, untuk mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara, kita bersama Pegawai Meteorologi Syazwani Yahya. Silakan Syazwani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi status gelombang haba buat masa ini, negeri Perlis dan juga beberapa bahagian di negeri Kedah, Kelantan, Pahang dan juga bahagian Nabawan di negeri Sabah kini telah pun berada pada tahap pertama, iaitu pada tahap berjaga-jaga, di mana suhu maksima yang telah pun direkodkan bagi tempoh 3 hari berturut-turut adalah sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya meneruskan kawalan pergerakan dan juga minum air secukupnya. Baiklah, untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej kemerada yang mana dapat kita perhatikan tiada hujan yang dapat dicerap di sekitar semenanjung Malaysia pada petang ini. Hujan di satu tempat kini hanya berlaku melibatkan negeri Perak, utara Kelantan, Terengganu dan juga sedikit di negeri Johor. Dan keadaan ini kami jangkakan akan berangsur reda menjelang 1 atau 2 jam sahaja lagi. Dan kami masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang kurang hujan di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia dalam beberapa hari yang akan datang. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, juga tiada hujan yang dicerap bagi kedua-dua negeri pada petang ini dan keadaan cuaca yang tiada hujan ini kami jangkakan akan berterusan sepanjang hari ini. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum.